tunggu-tunggu kini telah datang. Ya, di sini ada dua update sekaligus. Apakah itu double update? Kayaknya bukan deh teman-teman. Yang pertama ini update di dalam gamenya, dan yang kedua ini update di shopnya. Oke, yuk langsung saja kita lihat apa saja yang baru di update kali ini. Oke, yang pertama aku akan melihat di shopnya ya teman-teman. Kira-kira ada paket apa saja nih? Yang pertama ada paket VIP Yacht. Nah, ini harganya 84.000. Waduh, ini sepertinya kapal ya teman-teman. Kapal pribadi. Dan dengan harga 84.000, kita akan mendapatkan ada satu kapal, ada 3 item yang bisa dipakai, ada 11 animasi, dan juga ada 5 item yang lainnya. Oke, nanti aku harus beli yang ini nih teman-teman. Oke, yuk lanjut untuk paket yang kedua. Ada paket Beach Wedding, harganya 48.000. Kita akan mendapatkan jeng-jeng 54 baju, ada 60 item, ada 30 animasi, ada 14 furniture, ada 8 cincin, dan ada 18 dekorasi yang lainnya. Wow, harganya 48.000 plus pajak 10% ya teman-teman. Sepertinya ini pembaruan dari paket wedding ya teman-teman. Cuma ini di pinggir pantai. Oke, nah aku beli ini di next video ya. Oke, dan lanjut lagi, di sini ada paket swimwear. Harganya adalah 48.000 plus pajak 10%. Kita akan mendapatkan 40 item yang bisa dipakai, ada 10 item bayi, ada 12 item untuk anak, ada 4 item untuk anjing. Oh, ada baju anjing juga nih teman-teman, dan ada 5 item yang lainnya. Oke, ini juga bagus banget ya teman-teman kelihatannya, tapi aku akan review di next video. Oke, lanjut lagi. Oh, tidak. Di sini ada paket Natural Sea Kitchen, harganya Rp48.000. Kita akan mendapatkan 9 furniture, ada 8 dekorasi, dan ada 4 item yang lainnya. Oke, waduh, ini bisa jadi rumah kayu beneran ya teman-teman, karena ini sudah mulai lengkap sekali nih teman-teman untuk paket naturalnya. Oke, itulah dia untuk paket-paket yang dijual di update kali ini ya teman-teman. Waduh, ini sepertinya ngebug. Ini ku udah beli semuanya nih teman-teman, tapi di sini ku harus beli lagi. Oh tidak, ini sepertinya ngebug ya teman-teman. Nanti tunggu beberapa saat setelah update, pasti ini akan kembali normal ya teman-teman. Jadi teman-teman yang sudah beli paketan ini kok ternyata suruh beli lagi, jangan panik ya teman-teman. Seperti biasa saat update itu banyak bug. Oke, dan oh, di sini ada gambar pesawat. Terus ini kayaknya yang bakal menuju ke pantai supaya kita bisa dimudahkan ya teman-teman. Tapi hello, apa kabar? Karena di sini ada bandara ya teman-teman. Terus apa gunanya bandara di sini? Tapi nggak apa-apa ya teman-teman. Ini bisa memudahkan kita untuk bolak-balik dari map lama ke map yang baru. Dan ini dia, wow. Ini yang baru, ini ada dua, terus wow, ada tiga. Sepertinya itu dermaganya untuk kapal VIP yang tadi nih teman-teman. Oke, yuk mari kita lihat. Oh, inilah dia untuk, waduh, ini dermaga untuk kapal VIP seperti kapal pesiar itu ya teman-teman. Kayaknya bakal di sini. Oke, nanti aku akan beli ya teman-teman, seperti apa nanti jadinya. Oke, lanjut lagi karena aku penasaran dengan ruangan yang ada di sini. Ternyata dua-duanya update nih teman-teman. Apakah itu tempat penginapan atau tempat spa? Oke, dan aku masuk ini di ruangan yang ada guritanya ya teman-teman. Oh, dan ternyata ini tempatnya sama seperti yang ada di spoiler nih teman-teman. Di sini ada tempat tidur santai dengan emot tidur ya teman-teman, sama saja emotnya. Terus lanjut lagi, di sini ada kursi untuk bersantai menikmati teh. Terus di sini ada apa nih? Apakah ini hand sanitizer? Dan ini di atas apa? Oh, ada sunscreen nih teman-teman. Oke, kita bisa memakai sunscreen dulu sebelum jalan-jalan ke pantai supaya nggak hitam ya teman-teman. Oke, yuk lanjut lagi. Kita masuk ke dalam ruangannya. Oke, ini sama persis seperti yang ada di spoiler ya teman-teman. Di sini ada kulkas untuk pendingin, terus ada microwave,
Oke, lanjut lagi. Di sini juga ada sofa lagi, terus di sini ada kursi, dan ini emot kursinya sama ya, teman-teman, seperti sebelumnya. Dan ada ayunan di sini. Oke, untuk bersantai. Oke, lanjut lagi. Kita menuju ke ruangan selanjutnya ya, teman-teman. Oke, dan di ruangan selanjutnya ada tempat tidur untuk anak-anak dan dewasa nih, teman-teman. Wow, ini keren banget penginapannya. Oke, nice. Ini untuk anak-anak ya, teman-teman. Oke, ini keren sekali. Ini keren banget. Oke, lanjut lagi. Kita menuju ke kamar yang dewasa ya, teman-teman. Oke, dan di sini juga ada telepon. Dan di sini ada emot telepon baru. Ada 3 macam emot telepon yang baru ya, teman-teman, saat kita menggunakan telepon yang ada di sini. Oke, dan inilah dia untuk tempat tidurnya. Dan ups, ada brankas nih, teman-teman. Dan kodenya berapa ya? Nanti kita cari ya untuk kodenya. Dan untuk emot yang ada di ranjang tidur itu sama saja. Dan ini apa nih, teman-teman? Ini apa? Ternyata ini lilin. Oke, nice. Taruh situ aja lilinnya. Dan lanjut lagi menuju ke ruang selanjutnya. Dan ini adalah kamar mandi. Tapi ini bahaya ya, teman-teman, kamar mandinya. Waduh, ini mah kelihatan dari luar ya, teman-teman. Ini temboknya kok bolong-bolong. Ini seperti pagar bambu ya, teman-teman. Tapi kalau ada orang di sana gimana dong? Oke, di sini ada wastafel dan ada sabun dan ada hair dryer nih, teman-teman, untuk mengeringkan rambut, dan juga ada krim-krim dan sabun yang lainnya. Oke, itulah dia untuk bangunan yang pertama. Yang di atasnya itu ada logo ubur-uburnya ya, teman-teman. Oke, yuk lanjut lagi. Kita menuju ke sebelahnya nih, teman-teman. Inilah dia untuk bangunan yang kedua ya, teman-teman. Dilihat dari sini, kita melihat kalau bangunan ini lebih besar daripada bangunan yang sebelumnya. Tapi yuk langsung saja kita masuk. Nah, ini sepertinya yang ada di spoiler ya, teman-teman. Ada tempat untuk santai. Oh, terus atasnya ini kosong nih, teman-teman. Lanjut lagi. Ini tempat untuk seperti meja makan ya, teman-teman. Oke, lanjut lagi. Terus di sini ada sofa. Sepertinya ruangannya ini sama seperti tadi ya, teman-teman. Oke, dan emotnya pun juga sama. Ada emot tidur. Terus ada tidur miring ya, teman-teman. Terus lanjut lagi. Dan ini ada ruang anaknya, ada ranjang tingkat ya, teman-teman. Oke, wow, ini bisa ngajak Juminten, ada si Clay dan Sue ini, dan ada brankas lagi. Jadi kita harus cari kodenya nih, teman-teman. Oke, dan kamu lihat di sini ada sebuah kotak. Ternyata ada surat di sini, dan ini dia kodenya. Ternyata kodenya adalah 777. Oke, kira-kira dalamnya apa ya, teman-teman? Oke, dan langsung saja ku klik angka 777. Dan kita lihat dalamnya adalah apa nih, teman-teman? Sepertinya ini hiasan ya. Oke, ini sepertinya hiasan. Oke lah, taruh sini aja ya, teman-teman. Oke, lanjut lagi. Inilah dia ranjangnya untuk berdua ya, teman-teman. Dan emotnya sama saja seperti yang sebelumnya. Terus di sini ada ini ada serbet ya, teman-teman. Oke, ini untuk lap wajah bisa. Terus ini dilipat lagi juga bisa. Sapu tangan ya, teman-teman. Oke, lanjut lagi. Terus di sini ada toilet. Toiletnya pun sama seperti tadi. Ini pagarnya pagar bambu. Aduh, ini kita kelihatan kalau mandi dan empuk ya, teman-teman. Oke, dan untuk perlengkapan yang ada di toilet ini juga sama seperti yang tadi. Jadi, aku akan balik lagi ke bangunan yang pertama untuk memasukkan kode brankasnya. Sepertinya kodenya sama ya, teman-teman. Oke, dan ku akan masukkan kodenya 777. Kira-kira isinya apa ya, teman-teman? Kita lihat. Loh, kok kosong? Nggak ada isinya. Waduh, ternyata yang ada isinya itu cuma tadi ya, teman-teman. Oke, teman-teman, seperti janjiku yang tadi, ku akan membeli paket VIP yang kamu
plus pajak 10% ya teman-teman, dan jadinya adalah 93.000 sekian ya teman-teman. Oke, itulah dia totalnya setelah ditambah pajak ya teman-teman. Dan inilah dia jadinya jika teman-teman beli paket VIP yang kapal nih teman-teman. Wow, ini keren banget. Ada tambahan kapal VIP ya teman-teman. Wow, ini sangat keren sekali. Dan di sini juga ada alat untuk berenang ya teman-teman. Oke, ada pelampung juga. Terus di sini juga ada teropong dengan emot baru saat kita menggunakan teropong itu ya teman-teman. Oke, ini keren sekali. Oke, lanjut lagi dan aku akan taruh ini di sini lagi ya teman-teman. Oke, sepatunya juga akan ku taruh. Dan lanjut lagi, di sini juga ada karpet. Oh, sepertinya ini tempat untuk bersantuy. Kita bisa tiduran di sini nih teman-teman dengan emot tidur yang seperti di kasur. Terus ini juga ada tempat untuk duduk. Oh, ini sepertinya berendam ya teman-teman, kan di situ ada air ya. Ini air kan yang biru-biru itu. Terus ini juga ada emotnya juga bagus banget nih teman-teman untuk bersantai. Oke, dan ada sofa bundar. Keren banget nih teman-teman. Di sini kita bisa berkumpul bersama keluarga atau teman-teman ya. Terus di sini juga ada wastafelnya. Oke, di sini juga ada kotak penyimpanan. Terus di sini ada ini untuk ikan bakar ya. Kita bisa membuat ikan bakar di sini nih. Terus ini adalah ini untuk mengendarai ya teman-teman. Mungkin nih kemungkinan nih teman-teman, tapi ini enggak itu. Ini enggak jalan nih teman-teman, atau untuk mengendalikan layarnya nih teman-teman. Oke, lanjut lagi, dan ini tempat yang terakhir. Di sini ada tempat duduk, sofa, bantal lantai ya teman-teman, bisa untuk duduk. Dan di sini juga ada emot baru. Kita bisa lompat-lompat di sini dan awas jatuh. Oke, itulah dia emot saat di jaring-jaring itu kita bisa lompat-lompat ya teman-teman. Dan ada satu emot lagi nih teman-teman, dan ini paling bagus nih menurutku nih. Dan ini tadi terlewat, inilah dia yang paling menarik. Kita bisa terjun ke bawah. Emotnya ada 3 model saat kita terjun teman-teman. Wow, ini keren banget. Ini seandainya ini agak digeser ke kanan, ini lebih longgar lagi ya teman-teman. Ini bisa keren banget. Oke teman-teman, itulah dia untuk review update di update kali ini yang ada di sekitar pantai ya teman-teman. Semoga untuk next update ini update-nya yang rumah KW ya teman-teman, karena kita juga pengen rumah baru nih. Gimana nih Avatar? Ayo dong di update untuk rumah KW-nya. Tapi kayaknya ya antara bulan Agustus atau September ya teman-teman, karena biasanya kalau rumah itu agak lama nih teman-teman. Oke teman-teman, kita tunggu saja ya untuk update selanjutnya, apakah masih tetap di pantai ataukah bakal update di Kawaii House Maker. Kita tunggu saja di update minggu depan, dan tunggu saja info spoiler dariku ya teman-teman. Dan jangan lupa subscribe channel Putri Isti dong, dan jangan lupa like video ini ya teman-teman. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. See you, bye-bye.